muka kita lebih lembut kan, muka kita lebih kurang stres. Betul. Lagi tegang. Kalau kita tengok di tangan kami ni ada sudu, dan mungkin dengan sudu ni Cikgu Pah akan tunjukkan kan oleh producer kita untuk bawa dari rumah. Kita dah bawa dari rumah sendiri. Ini sudu kami. Sudu kita sendiri. Jadi kita bersama dengan Puan Sharifah Rizwan ataupun Cikgu Pah bersama kita di talian sekarang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Wah, live daripada Nibong Tebai. Ya, saya. Okey, Cikgu Pah. Kita nak tanya sikit, kita nak berkenalan sikitlah dengan cara apa teknik mengurut sebenarnya. Kenapa penting untuk kita mengurut muka ni, Cikgu Pah? Okey, urut muka ni sebenarnya macam tadi kata apa nak aura kan. Ha, yang itulah salah satu yang pertama dia. Bagi aura tu bersinar sikit. Bagi aura. Dia sebenarnya aura tu pun datang kalau kulit kita tu dia tak kusam, dia tegang. Lepas tu macam kita punya pipi ni macam ada apa, dia V-shape. So kita nampak muka tu macam menarik lah kalau kata selalu apa kita urut dan kita punya darah pun jalan lebih lancar. Muka pun akan dia macam ping-ping sikit. Okey, jadi Cikgu Pah, kalau kita tengok nak urut muka kita ni kena pakai minyak ke? Sebab selalunya kalau urut ni kena pakai minyak. Muka pun ada minyak sendiri ke? Okey, ya. Kalau ni sepatutnya kena pakai minyak ataupun pelembap yang sesuai dengan kulit kita. Sebab orang kulit sensitif kan? Okay, dia boleh pakai minyak yang sesuai dengan dia lah. Okey, tapi kat sini saya akan tunjuk cara yang nak buat pelembap paling mudah. Oh, dia ada buat sendiri punya? Ya, kita boleh buat di rumah. Oh. Apa bahan-bahan dia, Cikgu Pah? Mungkin Cikgu Pah boleh tunjuk sikit? Okey, boleh. Okey, so kita perlukan aloe vera gel. Okey. Apa-apa pun boleh. Apa-apa aloe vera gel pun boleh. Apa-apa aloe vera gel boleh kat pasaran je. Okey, lepas tu yang kedua kita perlukan minyak. Okey, minyak ni kita boleh pilih. Sama ada nak pakai minyak kelapa darah. Minyak zaitun ataupun tengah orang suka pakai almond oil, apricot oil, apa-apa pun tak apa. Okey. Kalau senang nak cari minyak zaitun dan senang. Minyak zaitun senang. Memang ada kat kedai. Minyak zaitun. Ada kat kedai ya, betul. Yang ketiga? Okay. Yang ketiga tak ada. Dua bahan ni saja untuk buat. Oh, dua bahan tu je? Nampak macam banyak. Nampak kat atas meja tu banyak? Apa dia? Nampak banyak bahan atas meja tu? Sebab ada sudu, ada botol, jadi banyak. Okey. Jom, kita tengok. Bahan dah ada dah ni. Okey, jom kita tengok macam cara buat minyak tu. Okey, so kita ambil aloe vera. Kalau nak buat untuk muka, tak payah banyak-banyak lah. Sikit saja. Okey, buat dalam bekas. Oh, sikit je. Sikit je muka. Tak payah banyak-banyak. Bukan macam minyak rambut aloe vera tu. dah, dia bukan minyak rambut ni. Okey, betul. Okey, lepas tu kita pakai minyak apa zaitun sikit. Okey. Kacau je sebati. Kacau sebati lah. Dia akan bersatu eh? Ya, dia akan bersatu. Kacau. Oh. Kacau. Tapi tak tahulah nampak tekstur dia ke tak. Tekstur dia pun warna macam warna putih pelembap juga. Warna sudu pun kuning tu. Sudu pun kuning kan? Itulah tak pun nampak. Tak apa. Kita try buat ni. Okey, dah siap lah. Alisa kita ambil masa dalam 2-3 minit lah Kita nak gaulkan tu. Kacau je. Ya. Okey, jadi minyak ni macam mana cara untuk digunakan kat muka? Okey, so saya tunjuk eh. Tengok. Cikgu nak letak kat muka minyak tu. Demo. Okey. Ini norma baru ni. Dia cakap dia demo, senang. Okey, kalau paling bagus, sebelum nak guna letak dalam peti sejuk, jangan letak yang beku. Tempat biasa tu, bagi sejuk. Lagi sedap dan kulit pun lagi segar. Okey, macam facial. So, so ambil sikit. Okey, sapu macam sapu pelembap lah. Sapu arah menaik semua. Arah menaik. Mana muka cikgu ni? Mana muka saya? Okey, dia baru keluar. Ada. Okey. Macam tu saja sapu. Okey. So baru kita boleh buat kita punya urutan sudu. Tapi sebelum nak sapu ni, pastikan muka kita tu dah bersih tau. Dah cuci dengan pencuci. Jangan ada make up pula. Kan? Jangan ada make up pula. Tak boleh ada make up. Maknanya kosongkan muka. Ya, kosongkan muka anda. Okey, kita buat muka kosong. Lepas tu ambil sudu. Apa halah ambil dah bubur, ambil sudu. Sudu ni kena ada ais lah. Nampak kena ada? Kena rendam dengan ais. Kena rendam dengan ais. Oh, kita tak disuruh bawa ais ni. Tak ada ais kat kita ni. Macam mana ni? Tak apa, sembuh je lah. Nampak macam ada ais. Tu sanitizer kau letak kat muka. Okey. Ada orang dia tak letak dalam ais, dia letak semalaman dalam freezer tu. Tapi sebab nanti dia cepat apa dia hilang sejuk dia. Better dia kita ambil ais kita rendam. Kita boleh nanti ulang-ulang. Nanti bagi sejuk. Okey. So macam mana cara kita nak gunakan sudu? Garpu tak boleh guna
Garpu ada juga. Last kali saya tunjuk. Oh, ada garpu. Juga. Bukan garpu tu merosakkan muka ke? Eh dah. Janganlah guna kasar-kasar. Okey. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk sikit. Ini direction dia tak? Nampak tak? Ah, nampak, nampak. Okey, nampak. Oh. Ah, okey. Semua menaik. Menaik. Kecuali, kecuali dekat leher saja kita turun ke bawah. Okey, kita buat yang atas dahi dulu. Ah, okey. So, kita kena start dahi dulu. Okey, sudu boleh macam-macam size. Macam saya ambil besar sikit. Sebab lagi kan. Wih, itu senduk tu. Ini untuk muka besar ni. Dia sudu besar je, bukan senduk. Okey. Okay. Kau main besar lagi sudu dia. Kan, baru sedap sikit. Alright. So, letak je dekat dahi ni. Okey. Okay, so, buat direction, tarik. Ajulah sama-sama buat. Ha, buat ni, okay. Buat ni. Tengah buat ni. Tengah buat ni, okey. Sejuk so, ni sudu ni. Kalau ada ais lagi sejuk, lagi best. Okey. So, selalu-selalunya, kalau kat dahi tu, kita buat 10 kali. Ya, macam tu. Okay. Jangan kalau guna rasa sudu yang korang letak sambal. Habis muka, habis muka. Bodas muka. Sanitize dulu. Okey. So, kita boleh celup balik dalam ais. Sebab untuk buat yang apa kat mata pula. Okey. So, dah celup balik dengan ais. Dah sejuk sudu tu. Okey. So, dekat mata ni memang sedap. Siapa yang macam mata bengkak, ada macam mata panda tu, insyaAllah dia boleh. Ui, saya. Saya pun lah. Banyak juga sebab tidur lewat. Okay, so lepas sapu ni mesti jadi mata rusa. jadi macam mata mata alien tu buat macam itu tu. Okay, ni pun tarik 10 kali juga. Kalau boleh yang kat tepi yang kita tanpa koyok tu tekan sikit macam urut. Sedap ni. Jangan ikut cara Aziz dengan Muaz. Kita orang buat atas facial. Betul. Kita orang ikut je gaya ni. Oh ya, ayalah. Tak apa. Balik rumah kita boleh buat. Okay. So kita buat yang ketiga punya dekat hidung. Okay. Ni tarik sampai atas. Okay. Tarik ke atas. Ni dia bagi tegang lah. Bawah-bawah mata ni. Gari-gari halus. Dia bagi hilang. Ya, dekat rumah boleh buat juga tau. Ambil sudu. Ambil sudu. Masih sempat lagi. Buat sama-sama. Sebab kita baru mula. Senang je ni. Pakai sudu. Okay. 10 kali juga. Okay. Lepas tu bawah sikit. Tepi mulut ni. Okay. So yang ni memang siapa yang nak pipi toin. Ni boleh masuk dalam. Memang elok. Nak pipi apa tadi Cikgu Pah? Pipi toin-toin pula yang macam bagi nak nampak pipi naik tu kan. Pem-pem. Pem-pem. Oh. Kami ni tengok orang tak tengok pipi. Okey. Muas pandang hati. Okey, sedap ni. Ugut ni. Okey. So. Sonok lah. Seterusnya. Letak ais dulu. Okey. Yang ni selalu orang memang suka buat pasal dia nak dapat V-shape. Oh, nak dapat V-shape pula. Hilangkan double chin. Ya, dah bercik. Lepas tu dapat V-shape. Macam saya adalah sikit kan. Dah gemuk. Patutlah nampak Cikgu Pah ni comel. Ada V-shape. Ini tengok muka Muaz bentuk W. Kena V-kan balik. Kena V-kan balik. Kena V-kan balik ni. Selalunya orang bentuk O. Kita V-kan ke. Okey. Sedap ni buat banyak-banyak kali pun tak apa ni. Pakai sudu je. Okey, so last kali tu okey. Tapi ni sebab saya pakai tudung. Okey, yang ni kalau untuk double chin. Lepas tu yang ni untuk bagi relax tu punya neck muscle. Siapa yang selalu pakai macam kepala. Macam ni lah. Dia macam ni. Nampak? Betul lah. Ini kalau nak dapat apa leher jinjang boleh ni. Sedap lah Cikgu Pah. Ya, sedap. Tambah-tambah kalau kat tepi yang tengkuk kita belakang tu kan. Itu kan selalu kita macam sakit tegang. Kalau tengok komputer lama ke apa memang sedap. Yang ni laki perempuan kalau buat memang nampak kulit pun cantik. Kita punya tepung kita dapat relax diri kita. Ui, sedap ke? Rasa macam nak tidur yang pula dah. So yang ni sedap lah. Okey, sambung seronok lah tu. Okey. Kita boleh akhiri dengan kita punya tangan juga. Okey. Kita boleh urut naik ke atas macam tu. Semua tolak ke atas untuk bagi tegang lagi kulit. Betul. Apa-apa pun memang ke atas, Cikgu Pah. Semua kena atas, jangan ke bawah, kan kendok ada. Itu tips dia tau. Tips dia kalau nak basuh muka ke, nak buat urutan muka ke, semua ke atas, Cikgu Pah. Semua kena ke atas, ya betul. Okey, so ni garpu ni. Ada garpu tadi. Okey, ni kena hati-hati. Okey, yang ni kita nak macam bagi kita punya peredaran darah tu jalan lebih lancar. Okey. So kita jangan cucuk pula, jadi kasih selamat, cucuk-cucuk sikit. Cucuk apa, macam orang kata pakai apa? Tak payah pakai botok dah. Cucuk-cucuk manja je lah. Jangan cucuk lubang hidung, jangan cucuk mata sudah. Yang ni kalau suami isteri tengah gaduh, jangan suruh dia buat. Habis.
Kan, ya, tak tahulah saya pergi masuk habis kita terkejut. Wih, garpu ni, jangan bawa sampai ke belakang, gatal-gatal bergaru tu. Betul-betul, jatuh bagus tu kalau gatal. Okey, Cikgu Pa. Mungkin kita boleh sikitlah kita nak tanya Cikgu Pa, apa sebenarnya kesan urutan muka ni selain kita boleh bagi aura sikit? Apa lagi antara benda-benda yang kita boleh dapat daripada urutan ni? Okey, sebenarnya kan kalau kata dia sebenarnya bagus memang untuk kulit lah salah satu dia. Sebab kalau kata macam dalam kita punya apa kulit kita kusam, kalau kita cuci selalu pun tanpa urut, darah dia tak jalan lancar juga. So urut tu sangat penting. Lepas tu di muka kita tu dia ada point tau. Macam kat kaki dari reflexology kan. Dekat muka pun ada point tu. Dia akan macam bantulah macam apa kita punya dalaman-dalaman kita kalau kita rajin tu urut. Macam contohlah dekat sini kan bila kena kita urut apa semua, dia ada bahagian jantung apa semua tu baguslah, dia macam reflexology juga. Sama ada effect. Betul. Ada effect ya. Cikgu Pa ni kalau ada orang yang nak apa tahu banyak tips lagi dengan Cikgu Pa, ada Instagram ke Facebook ke, sebab depa dah mula jatuh cinta dengan Cikgu Pa ni, cara cakapnya tu rasa dekat di hati. Okey, kalau nak boleh apa tengok saya punya Facebook, Tarifa Rezuan 2. Asal 2? Ada 2 akaun, dah penuh nampak? Tarifa Rezuan 2, ya. Boleh tu. Dekat situ pun ada tulis nombor, ada tulis apa benda yang Cikgu Pa buat, semua adalah rasa-rasa anda boleh tengok dekat situ. Ini Instagramnya, ya? Sarifa underscore Rezuan 7699, betul? Ya, betul. Okey, itu dia Cikgu Pa kita yang sangat-sangat sempoi. Terima kasih Cikgu Pa, walaupun dari rumah kita rasa macam Cikgu Pa kat sini. Betul. Nanti kalau dah habis PKP ni, kalau Cikgu Pa boleh datang sini nak. Oh, boleh. Kita ramai pasal nak boleh-boleh, insyaAllah. Cikgu Pa, terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan kita. Okay, terima kasih juga. Okay, salam dekat semua orang ni pun terbaik. Oh, baik. InsyaAllah. Oh, penat tu Cikgu Pa nak kena bagi tahu sorang-sorang. Nak kisah lah semua. Tapi apa-apa pun, itulah Dezik. Tak ada benda yang kita tak boleh buat kat rumah ni.